bahwasanya imam itu adalah penanggung jawab penjamin salatnya makmum bihusnis husnis salati wa adaiha dengan bagusnya imam itu melaksanakan dan memelihara salat dan juga imam ini menjadi ya hafal itu saya domin penanggung terhadap salat yang dilakukan oleh suatu kaum domin jadi maksud bahwa alal menjaga sholatnya kaum atau sholatnya makmum itu kemudian para ulama memaknakan domin ujar imam badruddin aini ulama berbeda pendapat tentang makna daripada domin jadi apa yang dimaksud dengan imam menanggung sholat makmum menjadi penanggung. Apa maksud yang menanggung itu? Jadi ujar ulama, ada ulama yang pertama mengatakan bahwasanya doman itu maknanya adalah ar-riayah wal hifid. Makanya di sini dikatakan yahfadhu alal qaumi Apa yang dimaksud dengan yahfadhu alal qaumi salatahum? Menjaga salat daripada makmumnya. Nah, maksud menjaga ujar di sini di sini dengan makna wari ayah. contohnya seperti penggembala kambing, maaf lah ini ini contoh ada ulama memaknakan begitu seperti penggembala kambing yang mengkoordinir kemana kambingnya itu berjalan, sehingga inilah yang mengarahkan hendak kemana kambingnya dibawa. Ibaratnya gitu, cuma kadang madahkan makmum kambing lah, jangan salah paham. Jadi kedudukannya seperti seorang penggembala. Inyalah yang bertanggung jawab mengarahkan kemana yang dibawanya ini. Pahamlah. Sehingga yang dibawa ini hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh si gembalanya. Itu pendapat pertama maknanya adalah kita sebagai makmum nih kada repot umpati imam. Ya tenang, karena imam ini bagai gembala tadi mengarahkan jarinya ke situ, kita umpat ke situ. Selama itu benar, tapi lah, munnya ada bujur, ada jawabang. Mun imam naik ke rakaat kelima jangan diumpati. Hmm. Pendapat kedua lah li'annahu yatahammal li'annahu yatahammalul qira'ata anhum Pendapat kedua dianggap penjamin karena inya menjamin bacaan makmum kalau makmum itu masbuk. Maksud masbuk, masbuk bukan yang tertinggal rakaat maksudnya, masbuk terlambat. Terlambat itu kadar mesti tertinggal rakaat. Maksudnya begini, ulun datang guru idham jadi imam. Begitu guru idham ini ruku, ulun empat ruku. Dapatlah rakaat, dapat. Tapi adalah aku membaca fatihah Kada, nah ini guru idham mutahammil, Guru idham sudah penanggungnya Jadi kada perlu lagi ulun menyelesaikan itu fatihah Atau ulun baru datang Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Alamin Ruku guru idham Ya sudah ulun kada selesaikan bacaan fatihah langsung ruku Kenapa imam mutahamil, imam domin, imam penjamin? Jelas, inilah baik itu pendapat kedua. Pendapat ketiga nah, yang dimaksud domin menurut sebagian ulama lagi adalah imam apabila di dalam sholat membaca doa kebaikan maka imam tidak membaca doa untuk dirinya tetapi inya mesti membawa makmum nang di belakangnya makanya kadada nang anu uh, imam 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 subuh itu membaca Allahumma hadini fi man hadait wa afini. pahamlah inya membaca Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman jadinya membawa dirinya dan semua anang ditanggungnya ada pendapat ketiga mengatakan itu domin jadi nang lain ini urusannya tinggal amin aja nang ini nang bapandir nang ini nang memohon lawan Tuhan ini membawa menjamin semua yang ada di belakangnya Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman dan seterusnya jadi makmum ini tahu amin, amin. Jadi belakang saya lagi membaca doa masing-masing. Maka inilah yang disebut domin. Pendapat ketiga. sudah delah. bahkan di sebagian mazhab termasuk di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah itu makmum tidak perlu lagi membaca Fatihah kalau imam sudah membaca suatu hari ada orang mendebat sidin Ujar orang wahai imam, fatihah itu dibaca masing-masing. Ujar imam Abu Hanifah, kan cukup imam menang membaca nang lain, dah ngarakan aja. Bilinya waktunya amin, aminakan. Nang lain dah ngarakan buju bilong imam. Lalu ujar mereka kada kawa, kami hendak berdiskusi, berdebat lawan pian. Ujar imam kayak ini aja, bubuhan ikam ini kebanyakan orangnya. Bila ikam hendak mendebat aku masing-masing, ujar imam, ujar jari membuhani pah, apabila aku hanya tuntung mendebat ibuhan ikam. Sekarang Jesirin pilih yang paling alim di antara kalian, suruh maju sini untuk berhadapan dengan aku, kita berdiskusi. Jadi ujar mereka kalau begitu nih kami pilih si Anunin lah yang paling alim untuk berdiskusi dengan Pian. Ya jadi Abu ipah maju, begitu maju. Ujar Sirin tapi anu lah, artinya bila tuntung lawan ini jangan lagi kong maju. Artinya cukup kong ini sudah. Ujar yang lain inggih kami ridho. Artinya ini mewakili kami untuk berdiskusi lawan Pian apapun hasilnya. Nah ujar Imam Abu Hanifah kalau kalian ridho dengan apa yang terjadi antara aku dan inya Maka begitulah posisi imam Yair Abu Hanifah Inya mewakili kalian semua maju kehadapan Allah Untuk meminta kehadapan Allah Dan kalian diam dan aminkan apa yang inya baca Ujar Abu Hanifah kayak itu Itu pendapat imam Abu Hanifah Tapi kita madhab syafi'i tetap perorangan wajib baca fatihah, Baik itu sholat yang nyaring atau gamet karena ujar Nabi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi mestinya membaca Fatihah. Ya, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ya. min fadailihi annahu in ahsana fi salatihi kana lahu min al ajri mithlu ajri man shalla khalfahu. Dan diantara keutamaan imam Bahwasanya apabila inya bagus di dalam sholatnya Maka inya mendapatkan semua pahala orang yang sholat di belakangnya Kalau pian bersungguh-sungguh dalam sembahyang Memperhatikan rakaatnya Memperhatikan rukun dan syarat-syaratnya Baik si imam tadi memimpin sholat Maka berapa makmum yang mengikutinya Inya dapat semua pahalanya Kada ada dikurangi sedikit pun Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Inya bilanya Umar kada bawau itu dibaca Umar. Bilanya ada wau itu dibaca Amr. Bila ada Abdullah pakai wau itu Amrnya maka itu Amr. Bila kada ada wau berarti U Umar. Waruwi an Sayyidin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amma qauman falyattaqillah ujar Abdullah bin Umar Nabi bersabda barang siapa yang mengimami suatu kaum hendaklah inya bertakwa kepada kepada Allah. Wal ya'lam annahu daminun mas'ulun lima damin dan hendaklah si imam itu mengetahui bahwasanya dia adalah penjamin penanggung jawab salatnya si makmum dan inya akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang inya jamin. Wa in ahsana apabila inya bagus di dalam salatnya itu, kana minal ajri, maka dia mendapatkan pahala ajri khalfahu, seperti pahala orang yang salat di belakangnya. Min ghairi ayyan dengan tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahala mereka itu. wa maka namin naksin. Adapun jika terdapat kekurangan di dalam salat itu, bahwa alaihi maka imamlah yang bertanggung jawab atas kekurangan tadi. Sebelum lebih jauh, perhatikan nih para jamaah, kita mengikuti melenceng. Tapi ini ulun anggap penting, perhatikan. Kalau imam melakukan kesalahan di dalam salat contoh imamnya lupa tahiyat awal imam lupa tahiyat awal ketika imam lupa tahiyat awal maka imam itu nanti misalnya nih perhatikan jamaah lah kalau di rakaat kedua harusnya kita tahiyat awal kalau tiba-tiba ulun berdiri dan ulun membaca bismillahirrahmanirrahim Ya sudah, kalau ulun sudah berdiri tepat membaca fatihah, maka pian kadus repot lagi, jangan berkuriak-kuriak subhanallah meminta ulun duduk. Karena ulun sudah memasuki rukun. Sedangkan tahiyat hukumnya ulun sudah masuk rukun. Ya sudah lah, pian berdiri langsung. Jangan pian duduk. Akhirnya kalau pian tetap duduk dan membaca, pian mukhalafah ini dengan imam. Harus segera berdiri. Begitu pian berdiri, ikuti ulun, ulun sadar. Ternyata ulun kada ingat tadi tahiyat awal, maka otomatis kena ulun sujud sahwi. Maka apabila imam sujud sahwi para jamaah, wajib hukumnya makmum mengikuti imam sujud sahwi dengan atau tanpa si makmum itu paham apa kesalahan imam. Ulun ulang sekali lagi. Apabila makmum sholat berjamaah bersama imam, Lalu tiba-tiba imamnya sujud sahwi, maka wajib makmum ini sujud sahwi meskipun makmum tidak tahu apa kesalahan imam. Contoh. Ulun ulangi. Tadi bilanya kita kada tahiyat awal sujud sahwi gak ada? Sujud sahwi ada? Oke. Tapi masalahnya si Abduh ini datang ketika ulun tahiyat akhir, Ulun tahiyat akhir, Abdul datang. Kan Abdul bingung. Bingung Abdul. Begitu ulun sujud sahwi, kenapa jadi Abdul Hamad ini sujud sahwi? Ini kan datang tahiyat akhirnya bingung. Karena ini kada menemui rakaat kedua. Kalau orang yang dari awal ikut, ini tahu kenapa Jadi ulun sahwi. Oh iya, abad jah ini sahwi karena memangnya tadi kada tahiyat awal. La abduh yang datang tahiyat akhir apa kabar? Kadanya tahu. Tapi tahukah? Kada tahukah apa alasan imam? Maka wajib bagi makmum tuh untuk mengikuti imam. Jelaskah? Wajib ulun ulang lawa. Wajib. Andai bilang. Ini ini pahami baik-baik dan perhatikan andai. Yang kedua, ini pahami kaidah ini. Sunnah bagi makmum. Apabila imam melakukan kesalahan macam tadi, pahamkah atau meninggalkan macam kunutkah kalau dalam mazhab kita Syafi'i atau tahiyat awalkah? Ternyata itu kalau kita kada tahiyat awal kada kunut sahwi kada. Sahwi kada. Sahwi itu wajibkah sunnah? Sahwi itu wajibkah sunnah? Wajibkah sunnah? Hah? Ayo Sujud sahwi wajibkah sunnah? Sunnah Berarti andai kada sujud sahwi Solatnya sah lah Sah Tapi Kalau imam yang nyata-nyata Kada tahiyat awal Ternyata memilih kada sahwi Sah kada sembahyang tadi? Sah, tapi makmum itu sunnah untuk sujud sahwi karena kesalahan imam. Padahal bukan inya yang berbuat salah, imam imam yang menyebabkan kesalahan itu. Imam yang kada bertahiyat awal. Ternyata imamnya koler bersahwi. Maka si makmum setelah salam imam, inya sujud sahwi karena kesalahan imam tadi. Sekali lagi ulun ulangi, apabila imam kada tahiyat awal atau contoh-contoh lain di dalam bab sujud sahwi. Bila imam kada tahiyat awal, lalu kemudian makmum mengikuti imamnya di ketika tahiyat akhir, lalu kemudian imam sujud sahwi, maka makmum wajib sujud sahwi mengikuti imam. Tapi kalau imamnya tidak sujud sahwi, maka ketika imam salam makmum Sunnah sujud sahwi. Jadi, begini para jamaah: kalau kesalahan itu kesalahan kita sendiri, maka sahwi itu sunnah hukumnya. Ulun nih, tahiyat awal, maka ulun sunnah sujud sahwi, tapi bila imam kata tahiyat awal, lalu kemudian... Kalau imam kada tahiyat awal, nah, imam kada tahiyat awal, maka ketika imam sujud sahwi, makmum wajib sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu sebenarnya hukumnya sunnah kecuali imam menggawi, maka makmum wajib menggawi karena mengikuti imam. Nah jadi ini tolong dipahami baik-baik oleh para jamaah. Jadi sujud sahwi hukumnya sunnah terkecuali dalam kasus imamnya sujud sahwi maka makmum bukan sunnah lagi tapi wajib karena mengikuti imam. Pun andai kata imam kada sahwi maka makmum sunnah lagi sah sahwi. Kemudian wa min fadailihi annahu qiyamati ala min miskin. Bahwasanya di hari kiamat nanti imam itu akan berada di puncak yang terbuat dari misik Kasih itu kan asalnya gundukan gundukan nano kita bila ada gundukan yang lebih tinggi ya kita bukit lah yang terbuat dari misik artinya bukit yang harum yang istimewa ini berada di atas sana menonjol dibanding yang lain la yahuluhul fazaul akbar dia tidak akan ditakutkan dikejutkan oleh al fazaul akbar itu jangka bahasa kita ketakutan yang dahsyat karena hari kiamat itu adalah hari di mana orang-orang ketakutan. Orang akan sangat ketakutan, maka maka si, si, imam ini akan mendapatkan keamanan di saat itu. Jadinya berada ala kathibin, berada di bukit misik. Bagaimana hakikatnya Allah alam bisawab. cuma imam akan berada di sana. Walayana luhul hisab, dan menurut riwayat ini juga dia tidak akan dihisab nanti. Mudahan kita termasuk golongan orang yang tidak dihisab. Layana luhul hisab. Kama ja hadis sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadis An Abdullah bin Umar diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya Nabi bersabda salasatun ada tiga golongan ala kusbanil misik dia berada di bukit misik arahu qala yaumal qiyamati abdun adda haqqallahi wa haqqo mawalihi yang pertama adalah budak yang menunaikan hak Allah dan tuannya. Tapi sekarang enggak ada lagi kalau budak. Yang kedua warajulun. Amma wahum bihi radun. Yang kedua adalah seorang imam yang ketika maimami jamaahnya, jamaahnya itu ridho. Bukan yang wahum lahu karihun. Yaitu imam yang diridhoi oleh jamaahnya. Apa maksudnya? Karena kita bahas. Warajulun yunadi bis salawatil khamsi fi kulli yaumin wa dan orang yang menyeru dengan salat lima waktu baik siang ataupun malam. Maksudnya bubuhan Bilal, bubuhan muadzin. Jadi yang pertama mungkin saat ini kada ada lagi. Ada wallah alam di mana yaitu budak. Budak kalau saya kita bahas lagi. Yang kedua adalah imam nang disenangi oleh makmumnya yang ketiga adalah Bilal imam dan Bilal apa yang dimaksud dengan imam yang disenangi makmum perhatikan baik-baik hendaknya jangan sampai imam itu kada diketujui makmum tapi maksud kada diketujui ini bukan kada diketujui karena perkara-perkara dunia Maksudnya kada diketujui karena imamnya ini memang melanggar perkara-perkara yang berkaitan dengan agama. Nah imam nangka ini nah. Tapi kalau imam itu kada disukai makmum karena memang ada kedengkian itu kada kita itu. Jadi sebaiknya yang imami kaum itu adalah kaum yang mereka ridhoi maksudnya dalam urusan agamanya bagus illallah. Sekarang kita bicara tentang ahakul imamah. Kalau memang begitu, imam itu pahalanya besar juga karena apa yang didapat oleh makmum di belakangnya, inya dapat juga. Cuma pertanyaannya, yang berhak jadi imam siapa? Ini kita bicara berhaklah, hak. Jamaah ini perhatikan, jangan salah paham. Kita membahas ahkunasubil imamah. Jika ada banyak orang yang sholat di situ, siapa yang paling berhak jadi imam? Maksud paling berhak adalah inya memiliki hak untuk maju jadi imam. Tapi andai orang lain maju, kadang mempengaruhi sah kadang sahnya juga bang. Lah? Tapi ketika kita bicara, kita harus tahu diri para jemaah Kita datang ke satu tempat, imam di situ siapa? Kita harus tahu diri. Maka ikuti aturan ini ahakun bil imamati alal al itu mutlakkan orang yang paling berhak jadi imam adalah wali maksudnya bukan wali Allah Taala itu lain ceritanya maksud wali di sini adalah hakim atau pejabat setempat jika mereka mengerti hukum ulun ulangi yang paling berhak jadi imam dimanapun adalah pemimpin tempat itu atau pejabat apabila mereka mengerti tentang syarat dan rukun. Contoh, wakil presiden, kiai, ulama datang ke sini, rumah ulun. Siapa yang jadi imam? Sidin. Wakil presiden datang ke masjid islamik, ada imam tetapnya, tapi Sidin datang Mengerti hukum, mengerti rukun Siapa yang paling berhak maju? Wakil Presiden Jadi jangan juga Imam Rawatib main maju-maju aja Ada tatanan urutannya Macam dulu Siapa pemimpin Sayyidina Ali Khalifah? Ya sudah dimanapun Sayyidina Ali berada di wilayah kekuasaannya Beliau jadi imamnya Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah. Di mana beliau berada, beliau yang menjadi imam dimanapun daerah kekuasaannya. Kayak itu juga, misalnya kita gubernur Pak Isran, wali kota Pak siapa? Pak Andi. Mereka jadi imam di wilayah kekuasaannya jika mereka mengerti syarat dan rukun. Paham inilah? Ah? Jelas gak? sibil imamati al ayil hakim mutlakon. Yang paling berhak untuk menjadi imam itu adalah pejabat yang mengerti tentang syarat dan rukun. Ini jangan juga ada di Sulawesi Tujar, anu anu banlon pejabat. Bukan begitu agama memang mengatur itu kayak Pak. Tapi lagi-lagi garis bawahi jika ngerti syarat rukun. Bila kadang ngerti jangan jua maju bacaan patihah amburadul rukun kada paham syarat kada ngerti beudu tangan kada diangkat berataan baju itu luput ngarannya kada tahu di rukun kartu di syarat maka kada termasuk mereka ini jadi imamnya adalah pejabat yang mengerti tentang rukun dan syarat mereka punya hak jadi imam satu nah baru kita bicara selanjutnya jika bukan pejabat bang Jangan bahas pejabat. Maka jika pejabat tidak ada, kita lihat tempatnya. Jika itu adalah rumah pribadi, maka si ampun rumah itu lebih berhak jadi imam di situ secara mutlak. Pulang. Maksudnya berarti yang berhak jadi imam kita bicara berhak lah. Kalau kita bicara berhak, kita bicara masalah hak. Kalau masalah kena yang paling bakal diterima Tuhan, kita kan bicara itu, kita bicara hak. Bila ini rumahnya rumah Iril, guru siapakah, kiai siapakah, kaya apakah alimnya, maka yang paling berhak jadi imam Iril atau orang yang ditunjuk Iril. Kecuali Iril tadi mempersilahkan, Pak Kiai silahkan biar jadi imam. Baru Kiai itu mengimami. Karena si empunya rumah itu paling punya hak untuk sholat di rumahnya seorang Menjadi imam Yang penting lagi-lagi si tuan rumah tahu syarat dan rukun Jelas gak? Dua, tiga Jika tempatnya adalah masjid Yang telah ditetapkan imamnya maka imam rawatib yang telah ditetapkan itu lebih berhak sholat di tempat itu daripada yang lain pulang jadi imam siapa imamnya misalnya di islamic itu yang telah ditetapkan itu sebagai imam imamnya adalah Haji Henry maka Haji Henry berhak dari siapapun kecuali pejabat yang datang Sekali lagi bukan karena tentang inya pejabat atau apa, pe, biar pejabat tapi bacaannya kadang bagus, syarat dan rukun kadang ngerti, kadang juga kita sorong. Kita bicara jika pejabatnya tahu hukum, mengerti syarat, mengerti ru, rukun. Jangan-jangan dipadahkan anu itu kejar kenapa jadi mano pejabat? Bukan, itu kita bicara tatanan yang agama atur tentang hak menjadi imam makanya ketahui ini jangan asal kita bila kita tidak bicara pejabat lupakan pejabat maka kita lihat bila tempatnya di rumah si empunya rumah paling banyak jika kita bicara tentang masjid siapa imam rawatib itu yang lebih berhak timbul pertanyaan seandainya Haji Hendri menyewa rumah sahadan Haji Hendri menyewa rumah sahadan si empunya rumah sahadan disewa Haji Hendri. Lalu bedu dua pas acara di rumah itu siapa jadi imam? Dua-duanya sama-sama alim, sama hafal Quran, sama alim, sama-sama bertakwa. Ayo, siapa jadi imam? Nang sedang menyewakah atau ampunnya rumah kayak yang jadi imam? Ah, ulama mengatakan yang berhak jadi imam adalah si ampun rumah. Si ampun, rumah baik. Lalu kita lupakan itu, eh, kita lewati itu, baru kita bicara tentang sekarang di tempat yang netral. Coba bahasa kita ayo kita sama-sama ke masjid. Imam merawat tipnya ke dada, pejabat nang hadir ke dada. Lalu kita nih, sekarang beli lihat, nang jadi imam siapa? Imam merawat tipnya ke dada pejabat pun kada ada. Sedang masjid ini kada ada rumah orang di situ kada ada rumah. Bukan bukan rumah yang ada pemilik kada Maka dalam kasus ini, lah. Yang pertama adalah al afqah Siapa orang yang paling faqih Maksud faqih adalah siapa yang paling mengerti tentang hukum yang berkaitan dengan sholat. Siapa yang paling alim masalah sholat di situ? Inya yang jadi imam. Bukan yang suara bagus, perhatikan. Suara bagus tapi tentang hukum sholat kada tapi paham. Nang ini suaranya biasa aja. Standar suara, yang penting tajwidnya bagus. Suaranya standar tapi mengerti tentang hukum-hukum sholat. Maka ini nang berhak jadi imam. Jelas gak? Apabila sama-sama alim, nah baru kita bicara alimnya sama, sama-sama mengerti hukum sholat, baru selanjutnya coba pian pahami ini baik-baik. Kita hendak menimbang di mana orang nang suara bagus hendak. Ba summal akro, kemudian akro. Apa yang dimaksud akro? Nah di dalam tohfah al-imam Ibnu Hajar dan juga nihayah yang ditulis oleh imam Romli yang dimaksud dengan akro adalah al-asahu yaitu orang yang bacaannya paling bujur bukan suaranya paling bagus lah kita bicara alimnya sama sekarang di dalam membaca ayat-ayat siapa yang bacaannya paling bujur paling pas dan kita menomor sekian kan Uh, suara lah kita tidak bicara suara kita bicara pelafalan ngerti gini jadi siapa di antara mereka yang paling bagus bacaan bukan bagus suara bagus bacaan itu yang berhak jadi imam jika jika ternyata bacaannya sama bagus sama pasih Siapa selanjutnya? Maka timbangan berikutnya siapa di antara mereka berdua yang paling banyak hafalan Quran. Satu adalah orang yang paling alim dalam pikih, terutama dalam sholat. Dua adalah orang yang paling bujur bacaannya. Jika bacaannya sama-sama benar dan bujur, maka selanjutnya siapa yang paling banyak hafalannya? Tiga, empat. Apabila ternyata sama-sama hafal Quran. Sama-sama alim, bacaannya sama-sama bujur, summal awrok. Siapa diantara mereka paling warok? Nang seikung bahati hati menerima pemberian orang warok benar menjaga diri. Nang seikung kaut terus asal dibari ambil terus karena begaduh siapa akan julungi siapa kah? Duit datang mana kah? Kaut terus. Nah orang yang warok dan tidak warok warok didahulukan. Eh, ternyata imamnya sama-sama waro, alimnya sama, hafalannya sama, bacaannya bagus sama, kemudian sama-sama waro. Kemudian, summan nasib, kemudian siapa di antara mereka yang paling bagus nasabnya? Siapa paling bagus nasab? Oh baru kita bicara nasab. Siapa yang nasabnya lebih bagus itu maju. Jelas kah? Ini abahnya soleh, kakeknya soleh, datuknya soleh, memang orang-orang alim. Maka inya maju. Tapi tercukupi tadi satu memang inya alim di dalam fikih dan syarat-syarat salat. -syarat yang kedua memang bacaannya benar. Kemudian hafalannya pun ternyata sama, kemudian waroknya sama, baru kita bicara tentang nasabnya. Eh ternyata nasab sama sedatu, sedatu, nasabnya sama-sama bagus. Lalu kemudian kita bicara Hasanuddin Dikir. Siapa di antara mereka yang lebih disenangi oleh jamaah karena kebaikan sifat dan akhlaknya. Masyarakat senang ini kenapa? Ini jadi lawan kami lebih supel, lebih anu. Paham kamu maksudnya? Itulah? Artinya yang mana di antara mereka tuh jamaah lebih senang jika itu maju. Kenapa? Karena masyarakat menilai ini bagus. Bagus dari bersosialisasinya, bagus apabila berkumpulan masyarakat ini bisa ngomong masyarakat, gitu Jauh bang sebenarnya sampai ke tapi andai terjadi eh sekalinya sama-sama disenangi orang. Sama-sama, namanya harum di masyarakat. Sama-sama orang dikenal baik. Baru kita bicara, siapa di antara mereka yang lebih bersih? Nang ini lebih harum daripada yang ini. Yang ini lebih menjaga kerapian. Baru kita bicara kerapian. Nang ini sebrono pakaian asal. Nang ini rapi. Nang itu kumal. tapi apalah pakaiannya ya pakaian itu jadi dinilai karena yang lain sama alimnya sama sama hanya seserumpun sama-sama orang bagus bingung nang mana betul tunjulan jadi imam maka akhirnya cari yang mana paling rapi di antara mereka eh ternyata sama-sama rapi sama-sama bungas rapi bungas lalu summa hasanus saud lalu cari di antara mereka mana nang suaranya lebih bagus lihat di mana andakan suara jauhnya yang menimbang barometer suara bagus baru maju itu jauh. Pertama timbang dulu ilmunya tentang fikih, tentang hukum-hukum salat di mana? Kalau ternyata ini sama-sama alim dalam hukum, kemudian siapa paling bagus bacaan? Pelafalan. Kemudian siapa paling banyak hafalan Quran? Kemudian siapa yang paling warok di antara mereka? Sama-sama warok siapa paling bagus nasabnya? sama-sama bagus nasab, siapa yang lebih di, 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 disenangi oleh masyarakat yang namanya harum di tengah-tengah masyarakat yang masyarakat tuh gembira bila ini nang jadi imam kemudian siapa yang paling rapi diantara mereka di dalam sholatnya bila ini berpakaian lebih menjaga artinya bila sholat ini berbaju bagus sepertinya pakai gamis, ini pakai surban nang seikung datang-datang ada -datang, besar war lepis, berbaju kaus maka cari yang lebih rapi. Bila ternyata sama rapi, nang ini berjubah, nang ini berjubah, nang ini berbulang, nang ini berbulang, nang ini bersorban, nang ini bersorban, baru kita bicara suara. Bahkan masalah bulang dan sorban pun itu andakannya nomor sekian. Pakaian itu nomor sekian jauh juga. Jadi pakaian dan suara itu nomor sekian. Nang nomor pertama ini yang ngerti kan ya, tentang hukum sholat itu. Makanya itu jamaah jangan asal bukan patokannya suara, bukan juga pakaian. Jelas itu lah. Nah itu urutannya. Sampai di sini dipadahkan Sidin apabila ternyata Sidin sama suara pada bagus, suaranya sama-sama bagus, mau kada sekarang lihat siapa yang paling bungas. Ini maka maka harus poting lah dulu jamaah yang lain poting, repot barang ini. Kalau ternyata di sini sekalinya kambar orang pulang, kembar suara bagus kembar lalu terakhir sini kalau sudah kada ada jalan lagi undi sini tulis lu kertas abduh sebelahnya husni bekuncang umang alihnya, baik bakalah hasil ikung pada buku ini mahadang saking karena mau mengalahnya pokoknya aku sih imam aku nah berang berhak kalau sama-sama karas hendak jadi imam maka ini timbangannya tadi Tapi kalau misalnya karas juga pang nang kada mencukupi syarat maksudnya tuh nang ini bacaannya lebih bagus ini kurang lalu nang, nang kada tapi bagus maju selama syarat terpenuhi kalau kita bicara sah sah aja bang cuma itu menunjukkan inya kada tahu hierarki tatanan susunan siapa nang jadi imam gitu loh. Perhatikan imamatul adli awla minal fasik orang soleh nah ini, ini, ini ada satu catatan tapi orang yang soleh tetapi bacaan sidin kada tapi bagus maksud kada bagus tuh suaranya kada bagus kemudian dipadahkan alim kada juga alim tapi tahu ya, rukun gitu artinya secukupnya aja lah sidin yang penting tahu aja syarat sholat apa sidin tahu rukun sholat apa sidin tahu tapi tentang bab zakat kada tapi ngerti juga sidin bab puasa kada tapi paham juga Bab haji kada tapi ngerti juga, tapi bab sholat sidin paham. Sidin orangnya soleh. Ada yang seikung alim benar, alim benar. Maksud alim wawasannya luas dalam semua bepikir, tapi orangnya pasik. Wani mengambil hak kurang wani berdusta, wani berjudi. Nampak maka orang yang pasik yang berbuat dosa meskipun inya kaya apapun pahamnya alimnya maka nang disuruh berdahulu adalah orang yang paling soleh di antara mereka meskipun bacaannya tuh kalau secara palapalan pas-pasan aja kadang nang bujur-bujur ngerti benar nang masalah tajwid itu yang penting bacaan sini pas aja, cukup aja sudah, penting pas aja, Apa lagi tadi? Imamatul balik awla minas sobi Nah orang yang balik itu lebih afdol daripada yang belum balik Meskipun yang belum balik lebih alim, lebih baca bacaan bagus Contoh eh uh, Siapalah Nangka kanak Fahri Tuha sudah Abdurrahman berapa umur Abdurrahman? Berapa? 14. Siapa? Nang, se, nang 11 siapa 11? Ikam ke Berapa? 11. Sudah balik belum? Bujur bujur. Sudah balik belum? Hah? Belum. Belum, belum, belum. Tapi bacaan bagus, misalnya. Nang kayak sudah isu tu bilang baca. Embah tuh hukum nih paham benar. Pahri bilanya sembahyang, bilanya baca fatihah apa? Fatihah itu jarak pahri. Menurut Abu Hanifah ini, menurut Imam Syafi'i ini, pokoknya luar biasa. Tapi orangnya belum balik, belum balik lagi. Kalau kita bicara sahkah jadi imam, sahlah pahri ini jadi imam makmumnya guru sirat, makmumnya guru idham, makmumnya habib, pahri jadi imam, sah lah hari ini jadi imam, sah, kenapa kata sah? kalau kita bicara sah, sah selama Pak Hari ini mencukupi sah Kadada syarat imam itu harus balik tuh kada ada. Balik tuh boleh jadi imam, boleh. Tapi afdolnya yang balik. Kalau ada yang balik, yang balik. Bila kada ada yang balik bisa, lalu nang sobi ini yang masih belum balik maju. Kakanakan azan umur 89 tahun bolehlah kada masalah. Kenapa jadi kakanakan nang azan nang tuhanya hanya mana? Kenapa jadi terdahulu kakanak maju azan? Hah? Kalau memang ada yang Tuhan yang balik itu yang Abdul jadi imam. Jangan menyuruh kakanakan jadi imam kalau terjadi kayak itu. Ada kakak kanak salim lah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i waktu memberi patwa, waktu mengajar Sidin belum balik. Abah guru umur 9 tahun hafal tafsir jalan lain belum balik. Balik Sidin itu umur 15 baru balik. Umur 9 hafal tafsir jalan lain. Kita umur berapa hafal tafsir jalan lain lah. Hah? 9 tahun hafal tafsir jalan lain. seman, umur 9 tahun tabah haro fifiq syafi'i di dalam madhab syafi'i ilmu sirin kayak lautan dan kayak sumur kayak sungai kayak laut umur 9 belum balik kurang jadi sebenarnya tidak ada masalah dengan belum balik tapi selama ada yang balik yang balik dulu Wallahu a'lam bishawab al-fatihah. Alhamdulillah Cukup, Allah kita akan lanjutkan minggu akan datang. Minggu akan datang tanggal? 24. Baik. Ini karena di malam sendelasa ini diundang seluruh jamaah. Itu hadir di haul almarhum Haji Hendra Gunawan bin Haji Muhammad Kurdi. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau. Karena beliau itu termasuk orang yang paling banyak membantu majelis ini Nang ikhlas membantu majelis ini Selama beliau hidup sampai saat ini diteruskan oleh anak beliau Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat yang luas kepada beliau Dan juga memberkahi anak cucu beliau nah, Jadi insya Allah haul beliau Itu nanti diadakan malam selasa depan Di rapak dalam Rapak dalam di situ ada workshop nang jalan apa artinya jalan hanyar itu jalan apa apa jalan baru yang di nyebrang sel keledang itu pak ada jalan menuju ke dalam jalan apa itu Hah? pranoto nah jalan itu jalan itu masuk kalau terus sampai ujung simpang dua kalau simpang tiga kalau kalau ke kanan kan arah ke SMA plus SMA melati dani ini ke kiri ke kiri karena ada di sebelah kanan jalan yang biasanya workshop menam, menam, menampilkan traktor-traktor nah di situ ada lapangan luas di situ insya Allah dihadiri oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Zafaruddin dan juga dihadiri oleh Habib Ahmad Al Habisi dari Jakarta insya Allah haul pertama almarhum Haji Hendra Gurawan itu beliau wafat tepat di tanggal pertama di bulan Rajab subuh hari kalau tidak kelap atau di malam hari di malam awal daripada bulan Rajab Nah itu diundang kepada seluruh jamaah untuk hadir di malam selasa itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa ini? Oh, bininya Habib Muhammad syari Hajian Al khirit Mudah-mudahan ujar sirin cepat diberikan keturunan yang banyak. Insyaallah insya banyak. Insya Allah. Amin ya robbal alamin. Disuruh lama aminakan tuh, jangan no. Sunnah hukumnya kita itu Ba, amin banyak-banyak, pokoknya karena kawan dengar sedikit pindah doa amin itu, itu, itu. Karena minggu depan kita pas masuk bab amin Apa itu arti amin? Apa makna amin? Karena kalimat amin itu adalah kalimat yang orang Yahudi itu dengki dengan kita gara-gara itu Dan tidak ada satupun umat yang mendapatkan keutamaan amin kecuali kita Jadi nabi-nabi bahari pun kada dibari amin itu kecuali nabi harun jadi satu-satunya yang pernah itu cuma Nabi Harun ketika Nabi Musa berdoa, Nabi Harun mengaminakan. Kenapa? Karena orang yang bermodal amin itu mendapat apa seperti orang yang berdoa. Ya Allah beri ulun kesugihan, beri ulun kekayaan, kegembiraan, dunia akhirat dan jagung amin. Maka apa yang diminta oleh ini bilanya dapat didapat juga oleh orang yang mengucap amin. Cuma dengan modal kalimat amin Amin itu dahsyat termasuk perkara yang nabi-nabi bahari pun mereka hendak banar diisi karunia berupa amin itu. Sampai-sampai orang Yahudi itu dengki banar ini, ini, anu kesal banar. Kenapa anugerah berupa kehebatan amin didapat oleh umat Nabi Muhammad? Nah, apa kehebatan amin itu insya Allah itu babnya pas minggu muka setelah bab ini nah. Itu bicara bab yang amin, selama ini amin, amin.